Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyaral muslimin, hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Jamaah salat subuh yang berbahagia, pada subuh hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan kajian hadis yang kita ambil dari pembahasan kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Al-Mufassirul Usuli Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu taala. Di mana telah kita selesaikan hadis nomor kedua, maka pada malam hari ini, pada subuh hari ini kita akan masuk pada hadis yang ketiga. Al-hadithu thalis an Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Dari Tamim Ad-Dari, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Diulang sampai tiga kali, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Qalu liman ya Rasulullah, maka mereka, yakni para sahabat, bertanya, nasihat itu untuk siapa ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah bersabda, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nasihat itu untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk imam-imam kaum muslimin, dan untuk keumuman kaum muslimin. Hadisnya riwayat Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis yang mulia ini diterima dari sahabat yang mulia yang bernama Tamim Ad-Dari. Nama lengkap beliau Tamim bin Aus bin Kharijah Ad-Dari Abu Ruqayyah. Beliau ini seorang sahabat yang dulunya beragama Nasrani, kemudian menerima hidayah masuk Islam. Dan ada sejumlah sahabat yang seperti itu. Dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Safiyyah bintu Huyai bin Akhtab. Nah, dulunya beragama Yahudi, menerima Islam, masuk ke dalam Islam. Ada juga yang dulunya beragama Majusi, penyembah api, seperti sahabat Salman Al-Farisi. Dulunya beragama Majusi,
menerima hidayah masuk agama Islam. Dan kebanyakan sahabat dulunya musyrik, paganisme, penyembah berhala, menerima hidayah masuk Islam. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam itulah agama yang diridhoi oleh Allah, dan Allah tidak menerima selain daripada Islam. Dan ini sekaligus membantah akidah wihdatul adyan, pluralisme, semua agama sama katanya. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan innad dina indallahil Islam walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, demi Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah mendengar aku diutus siapapun dia, Yahudiun wala Nasrani, entah dia Yahudi atau Nasrani, thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar, lalu dia meninggal dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, syariatul Islam, maka pastilah dia menjadi penghuni neraka. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat dulu beragama dengan agama yang lain, menerima hidayah masuk Islam. Nah, salah satunya sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Beliau masuk Islam tahun 9 Hijriah dan meninggal pada tahun 40 Hijriah di Palestina. Beliau hanya mempunyai satu anak, satu orang putri yang bernama Ruqayyah. Nah, dari sanalah beliau berkunyah dengan Abu Ruqayyah. Karena anak semata wayangnya, anak satu-satunya adalah Ruqayyah. Nah, maka beliau dikenal dengan Abu Ruqayyah. Nah, beliau juga punya saudara yang juga sahabat Nabi, namanya Nu'aim bin Aus Ad-Dari, juga masuk Islam, menerima hidayah, menerima Islam dan menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari dikenal sebagai sahabat ahli ibadah. Sampai tatkala beliau berpindah ke Palestina, beliau dikenal dengan Abidu Palestine, ahli ibadahnya negeri Palestina. Ini jamaah sekalian. Dan beliau banyak keutamaannya. Salah satu keutamaan beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis dari Tamim bin Aus Ad-Dari. Kalau biasanya kan sahabat meriwayatkan dari Rasulullah, menukil hadis dari Rasulullah. Ini justru Rasulullah yang ngambil hadis dari Tamim bin Aus Ad-Dari. Nah, ini dalam istilah ilmu mustalah hadisnya, riwayatul asagir anil akabir. Riwayatul akabir anil asagir, riwayat orang yang besar yang derajatnya lebih tinggi kepada yang lebih rendah daripada dia. Rasulullah kepada sahabat. Biasanya kan hadis itu diriwayatkan riwayatul asagir anil akabir, riwayat dari orang kecil kepada orang besar. Misalnya seorang anak meriwayatkan hadis kepada bapaknya, seorang murid meriwayatkan hadis dari gurunya. Ini justru guru yang meriwayatkan hadis dari muridnya. Dan ini ada istilahnya dalam ilmu mustalah hadis. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis yang diriwayatkan oleh Nabi dari sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari inilah yang menjadi sebab beliau masuk Islam. Jadi ada kisahnya. Dahulunya sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari ini seorang pelaut. Biasa melaut ya, berbulan-bulan baru sampai di daratan. Nah, dia bercerita, dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang ini menjadi sebab beliau menerima hidayah. Jadi dikisahkan ketika sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari, beliau
berada di tengah lautan dan dilamun ombak yang sangat besar selama satu bulan, diombang-ambingkan oleh ombak. Bersamanya ada 30 orang kawannya, 30 orang sahabatnya. Sampai pada akhirnya dilamun ombak satu bulan terdampar di sebuah pulau. Pulau ini tidak tahu apa namanya, ya. Yang mana disebutkan bahwa sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari dan 30 orang kawannya ini, ya, duduk termenung, harus ngapain ini? Akhirnya dia lihat pulau itu, dia coba masuk ke dalam pulau itu. Ketika mau masuk pulau, ada seekor hewan yang sangat lebat bulunya. Saking lebatnya, tidak ditahu mana arah depannya, mana arah belakangnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan jassasah. Dia sendiri yang bilang, ana jassasah, saya adalah jassasah. Sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari ketika itu khawatir, jangan-jangan ini setan ini. Hebatnya dia bisa berbicara. Dia katakan, sesungguhnya di dalam pulau ini ada sebuah rumah. Nah, di rumah itu ada seseorang yang sangat rindu dengan apa yang nanti kalian beritakan. Mendengar ada orang, sahabat Tamim bin Aus dan kawan-kawannya ini suka, oh ada manusia. Nah, mereka pun bergegas masuk pulau. Dari tahu siapa manusia itu. Ketika masuk ke dalam pulau itu di tengah-tengah, ternyata memang betul seperti yang dibilang si jassasah tadi, ada sebuah rumah. Mereka masuk ke dalam rumah tersebut, ternyata di dalamnya ada seorang tinggi besar, terikat rantai leher dan kakinya, naam, dan ia bisa dan mampu berbicara layaknya manusia. Mereka pun bertanya, sahabat Tamim bin Aus dan kawan-kawannya ini bertanya, siapa kamu ini? Orang ini tidak menjawab. Dia mengatakan, kalian sebelumnya sudah tahu saya berada di sini. Sekarang giliran saya mau tahu kalian ini dari mana? Nah, maka sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari menceritakan, kami ini pelaut dari Arab. Kami melaut di ombang-ambing ombak selama satu bulan sampai terdampar di pulaumu ini. Dia cerita seperti itu. Mendengar itu, maka orang yang dirantai ini berkata, menanyakan empat pertanyaan. Kata orang ini, apakah Nakhlu Baisan, kebun kurma yang ada di Baisan masih ada? Kata sahabat Tamim, apanya yang kau tanyakan? Yang aku tanyakan buahnya masih berbuah enggak? Kata sahabat Tamim, ya masih berbuah, masih lebat buahnya. Kata orang ini, sebentar lagi akan habis itu buahnya. Pertanyaan pertama ada, pertama orang ini. Kemudian ia bertanya lagi, bagaimana dengan Buhairah Tobariyah? Buhairah Tobariyah, Buhairah itu sungai kecil ya, danau lah, Danau Tobariyah. Nah, sekarang ini dikenal dengan danau, dinamakan Danau Tiberias. Bagaimana Danau Tiberias itu? Sahabat Tamim tanya, apanya yang kau tanyakan? Airnya masih ada? Kata sahabat Tamim, ya, airnya masih ada. Kata orang ini, sebentar lagi itu akan kering itu. Kemudian dia tanya lagi, bagaimana dengan Ainuz Zughar, mata air Zughar? Apanya yang kau tanyakan? Mata airnya masih ada enggak? Kata orang ini, ya masih ada. Orang-orang ngambil dari situ. Lalu dia tanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada seorang nabi yang diutus kepada orang-orang ummi yang dia mendakwahkan Islam? Kemudian kaumnya menolak dia, tapi ada sebagian yang menolongnya. Sahabat Tamim bin Aus yang ketika itu masih beragama Nasrani, dengar berita tentang Rasulullah ini. Iya, ada seorang yang mengaku Nabi dari kalangan orang Arab, diusir oleh kaumnya. Ia tinggal saat ini di Yasrib. Yasrib itu nama dulunya kota Madinah. Sekarang kota Madinah, dulunya Yasrib namanya.
Maka mendengarkan hal tersebut, ya, orang ini mengatakan, seandainya orang-orang ikut kepada Rasul tersebut, niscaya itu lebih baik. Kemudian dia mengatakan, innani anal masih, ketahuilah saya ini adalah al-masih, maksudnya al-masih ad-dajjal. Ternyata orang yang tadi diajak bicara oleh Tamim bin Aus ad-Dari adalah dajjal yang diberitakan oleh Nabi akan muncul di akhir zaman dan menjadi salah satu tanda besar, tanda-tanda hari kiamat. Saya adalah dajjal, sebentar lagi saya akan keluar. Ketika saya keluar, tidak ada satupun tempat di bumi kecuali saya akan melewatinya, kecuali saya akan melintasinya selama 40 malam. Kecuali dua kata dajjal yang saya tidak bisa masuki, yaitu Makkah wa Thayyibah. Rasulullah mengatakan Thayyibah itu ini kota Madinah. Makkah dan Madinah mereka dajjal tidak bisa masuki. Setiap kali aku mau masuk, ada malaikat-malaikat Allah yang menghunuskan pedangnya siap menghadang aku. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, mendengarkan hal tersebut, Tamim bin Aus ad-Dari subhanallah tertanam keimanan kepada dirinya. Ia kembali ke kota Madinah, mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Rasulullah, beriman, bersyahadat di hadapan Rasulullah, lalu beliau menceritakan kejadian ini. Nah, kejadian inilah yang diriwayatkan oleh Nabi dari sahabat Tamim bin Aus ad-Dari. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan kisahnya sahabat Tamim bin Aus ad-Dari. Ini menunjukkan kepada kita dajjal itu sudah ada di sebuah pulau yang kita tidak tahu di mana pulaunya itu, yang pasti akan muncul nanti di akhir zaman. Itu keimanan kita. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, beliau masuk Islam pada tahun 9 Hijriah, sahabat Tamim bin Aus ad-Dari ini, sehingganya masa bersahabatnya dengan Nabi singkat. Masuk Islam tahun 9 Hijriah. Nabi meninggal tahun berapa, Pak? Tahun 11 Hijriah kan? Di bulan Rabiul Awal lagi. Nabi SAW wafat. Sehingga sangat singkat masa bersahabatnya dengan Nabi. Oleh karenanya sahabat Tamim bin Aus ad-Dari hanya meriwayatkan 18 hadis dari Nabi SAW. Salah satunya hadis yang kita bacakan ini. Agama nasihat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah menegaskan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Ad-din, ad-din di dalam istilah syariat ada tiga maknanya. Ad-din bisa bermakna amalan. Sebagaimana kata para ulama kita, kama tadinu tudanu. Kama tadinu, sebagaimana kamu beragama, maksudnya sebagaimana kamu beramal, tudanu, maka kamu akan dibalas sesuai amal perbuatanmu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah. Din di situ bermakna amalan. Yang kedua, din juga bisa bermakna pembalasan. Ayat yang sering kita baca, Maliki yaumiddin, yang menguasai hari, jangan diterjemah hari agama, hari pembalasan. Ayat juga yang dibaca oleh imam kita tadi, Fama yukadzibuka ba'du biddin, apa yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan itu? Apa yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan? Din bermakna hari pembalasan. Yang ketiga, din bisa bermakna apa? Agama, millah. Yang diyakini oleh seseorang yang ia beragama dengannya. Inna dina indallahi al-islam. Ad-din di situ bermakna agama. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari din
Din di sini diterjemahkan agama. Siapa yang mencari agama di luar daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Din di sini maknanya hari pembalasan, atau amalan, atau agama. Din di sini bermakna agama Islam itu. Ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ulama mengatakan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Maknanya agama secara keseluruhan adalah nasihat, terbatas pada nasihat. Loh, kok bisa kita maknakan seperti itu? Semua agama, kan agama ini kan luas, kok hanya terbatas pada nasihat? Nah, ini bisa kita pahami, Pak, dari konteksnya. Jadi kalau kita lihat konteks aditnya berbunyi ad-dinu an-nasihatu, agama adalah nasihat. Nah, kalau orang tahu bahasa Arab ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat, biasanya ini kan susunan jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ad-dinu mubtadanya, an-nasihah khobarnya. Nah, biasanya kalau dalam bahasa Arab itu mubtada itu ma'rifah, ad-dinu sudah betul ada alif lamnya, itu ma'rifah. Nah, kalau khobarnya biasa nakirah, tidak ada alif lamnya. Tapi di sini Nabi sebutkan khobarnya dalam bentuk isim ma'rifah, ada alif lamnya. Dalam kaedah bahasa Arab yufidul hasr, ini memberikan kaedah pembatasan bahwa agama seluruhnya ada di dalam nasihat. Nah, dari situlah kita ambil maknanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW mengulangi sebanyak 3 kali. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Nah, diulangnya ini, kata para ulama, menunjukkan akan urgennya itu. Tidaklah Nabi ulangi kecuali orang, supaya orang betul-betul paham agama ini betul-betul adalah nasihat. Diulang sampai Nabi, oleh Nabi SAW sampai 3 kali. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu yang kedua. Sisi yang lain, kalau kita melihat konteks dari hadis ini, ad-dinun nasihah, ini mirip dengan hadis Nabi al-hajju arafah, hadis riwayat Imam Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Addi apa? Hal hajju arafah. Haji itu kata Nabi wukuf di Arafah. Apa? Haji itu wukuf di Arafah. Padahal kan kita tahu, Pak, yang namanya haji itu bukan hanya wukuf di Arafah. Ada tawafnya, ada sa'inya baina Safa wal Marwah, ada melempar jamrohnya, ada mabit di Minanya. Banyak ritual haji itu. Tapi kenapa Nabi hanya mengatakan al-hajju arafah, haji itu wukuf di Arafah? Kata ulama, menunjukkan bahwa wukuf di Arafah di antara ritual ibadah haji yang amat teramat penting. Siapa yang haji tidak wukuf di Arafah, tidak sah hajinya, termasuk rukunnya haji. Nah, makanya Nabi sebut al-hajju arafah. Sama juga sabda Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, ad-du'a'u huwal ibadah, doa adalah ibadah, doa adalah ibadah. Padahal kan kita tahu, Pak, yang namanya ibadah itu bukan doa saja, banyak ibadah itu kan. Tapi kenapa Nabi hanya mengatakan doa itu ibadah, dan tidak ada hadisnya mengatakan as-salatul ibadah, salat itu ibadah? Tidak ada hadisnya begitu. Tapi justru Nabi mengatakan doa itu ibadah. Kenapa dengan doa ini? Menunjukkan bahwa doa ini amat teramat penting. Karenanya tidak ada satupun ibadah kecuali padanya mesti ada doa. Ya kan? Kita mau sholat ada doanya, kita mau puasa ada doanya, kita mau bayar zakat ada doanya, kita mau haji mau umroh ada doanya. Dan ritu rutinitas keseharian kita senantiasa diselimuti dengan doa-doa. Makanya Nabi mengatakan ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah.
Nah, sama ketika Nabi mengatakan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Padahal kan agama itu luas cakupannya. Kenapa kok cuma dibatasi dengan nasihat? Kata ulama, ini menunjukkan bahwasanya agama ini salah satu tiangnya adalah nasihat. Kalau kita tahu Pak, sholat itu tiang agama, ya kan? Sholat itu tiang agama, memang betul. Salah satu tiangnya juga adalah nasihat. Yang menjadikan agama ini bisa tegak berdiri dengan adanya an-nasihah, nasihat. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa pentingnya nasihat itu. Kita itu kan kadang menasehati orang, kadang kita dinasehati orang. Nah, kita wajib cinta kepada nasihat, cinta kepada orang yang menasehati, dan suka kepada orang yang mau menerima nasihat. Kenapa? Karena itu ciri dia mau baik. Ciri orang baik ketika dia mau menerima nasihat. Kalau ada orang sudah tidak mau lagi menerima nasihat, ya, bahkan kalau mendengar nasihat hatinya gusar, ini tanda bahwa orang ini orang yang jauh dari keimanan. Kalau orang yang beriman suka dengan nasihat, mau dinasihati dan mau menerima yang namanya nasihat. Kenapa? Ad-dinun nasihah. Agama kita ini adalah nasihat. Makanya sangat banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat untuk saling nasihat menasihati. Bahkan diriwayatkan sahabat itu, Pak, kalau mau berpisah, mereka senantiasa mengingatkan dengan satu surat di dalam Quran. Yang di dalam surat ini ada pesan-pesan nasihat untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Surat apa itu? Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladina amanu, kecuali mereka yang beriman. Wa amilus salihat, dan beramal dengan amalan salih. Kemudian apa? Wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabar. Saling nasihat menasihati untuk menetapi kebenaran, dan saling nasihat menasihati untuk menetapi kesabaran. Ini yang dibacakan sahabat, Pak. Kalau mau berpisah, baca dulu surat Wal Asr. Salah seorang sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah Al-Bajali meriwayatkan hadis bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wat ta'ah wan nusy li kulli muslimin. Saya pernah membaiat Nabi. Baiat itu artinya sumpah setia. Saya pernah membaiat Nabi untuk mendengar dan taat kepada beliau, kemudian saling menasihati kepada kaum muslimin. Di antara baiat sumpah setianya sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Dan itu sudah menjadi hak seorang muslim. Makanya Nabi bersabda juga dalam hadis riwayat Imam Muslim, hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim atas muslim lainnya ada enam, kata Nabi. Salah satunya, wa idastansahaka fansah lahu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, maka nasihati dia. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Taib. Maka ini nasihat. Betapa pentingnya nasihat itu. Ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Baik mencakup perkara iman, perkara Islam, perkara ihsan. Karena kan semua itu agama. Makanya dalam hadis Jibril, ketika Jibril datang kepada Nabi, tanya apa itu Islam, Nabi jawab rukun Islam yang lima. Tanya apa itu iman, Nabi jawab rukun iman yang enam. Tanya apa itu ihsan, anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Kalau tidak mampu, yakinilah Allah melihat kamu. Tanya tentang hari kiamat, Nabi tidak tahu, karena tidak ada yang tahu tentang hari kiamat, kapan dia kiamat itu kecuali Allah. Nabi ditanya apa tanda kiamat, Nabi tahu tanda kiamat, Nabi sebutkan antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatar auratal ala ri'a asya'iyata tawaluna fil bunyan.
Ketika kamu melihat ada seorang budak melahirkan tuannya, ada orang yang tidak beralas kaki, telanjang, tidak berpakaian, miskin dia, pengembala kambing asalnya, kemudian berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Nah, kalau kau lihat itu, kiamat sudah hampir tiba itu, kata Nabi. Kemudian yang bertanya ini pun berpaling, pulang. Setelahnya Nabi tanya, kalian tahu enggak siapa yang bertanya tadi itu? Kata sahabat, Allahu wa rasuluhu alam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Nabi, huwa jibrilu atakum yu'allimukum amrodinikum. Itulah malaikat Jibril. Dia datang kepada kalian, mengajarkan agama kepada kalian, menunjukkan bahwa Islam, iman dengan rukun-rukunnya, ihsan, ya, itulah agama Islam. Agama kita berada di atas hal yang demikian. Nah, sementara Nabi mengatakan ad-dinu, agama ini keseluruhannya ada pada nasihat. Ini menunjukkan betapa luasnya makna hadis ini. Makanya hadis ini hadis yang sangat agung, menjelaskan tentang hakikat agama yang kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengannya. Imam Nawawi memasukkan hadis ini dalam kitabnya Arba'in, hadis nomor 7 dimasukkan oleh Imam Nawawi. Nah, dan juga beliau sebutkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi berkomentar tentang hadis ini, kata beliau, hada haditsun azimus sya'an wa alaihi madarul Islam. Ini hadis-hadis yang sangat agung kedudukannya, dan di atas hadis inilah Islam itu berputar, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, menunjukkan betapa agungnya hadis yang kita dengarkan ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi bersabda ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat. Nasihat itu apa? Ya. Nasihat itu kalau kita lihat dari akar bahasanya, nasiha, ya kalau kita terjemahkan kan enggak jauh-jauh juga dengan bahasa kita, nasihat. Tapi kalau kita lihat dari akar katanya, berasal dari kata nasoha yansohu nushan, nasihatan. Nah, dari kata itu. Nah, dalam bahasa Arab yang namanya nasihat, nushan, itu bermakna kemurnian, ketulusan, kemurnian. Jadi kalau ada orang Arab berkata begini, Pak. Orang Arab ya menyebutkan aslun nasih. Aslun itu madu. Madu yang menasihati. Maksudnya madu yang murni. Madu yang apa? Murni. Nasahtul asal. Saya menasihati madu. Ha, maksudnya saya memurnikan madu. Kalau ada emas ya sudah diolah, sudah dimurnikan dari kotoran-kotorannya, tidak ada lagi, murni dia, orang Arab mengatakan zahabun nasih, emas yang nasih, dari kata nasihat, maksudnya emas yang murni. Lo apa hubungannya dengan nasihat? Kata ulama, ini menunjukkan bahwa yang namanya nasihat dan orang yang menasihati itu menunjukkan kemurnian dia, ketulusan dia tatkala menasihati. Makanya orang yang menasihati harus ikhlas. Harus apa? Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keinginan-keinginan lain, maksud-maksud atau tendensi-tendensi lain. Lillahi ta'ala, hanya karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau nasihatnya ada niat-niat maksud-maksud tertentu, maka itu bukan nasihat. Yang namanya nasihat itu harus murni, harus tulus. Itu satu makna. Ada makna yang lain dalam bahasa Arab. Orang Arab juga Pak kadang mengatakan kalau dia mau memperbaiki bajunya, ya dia katakan nasohar rojul thawbahu. Laki-laki itu menasihati pakaiannya. Ai idza khatahu. Maksudnya apabila dia menjahitnya. Menasehati pakaiannya, maksudnya menjahit pakaiannya. Nah, ini juga apa hubungannya dengan nasihat menjahit? Nah, kita lihat Pak, orang menjahit itu kan maksudnya menggabungkan sesuatu yang terpisah. Mungkin tadi ada robekannya, dia jahit supaya tertutup.
ya kan? Nah, orang yang menasehati tujuan nasihatnya untuk melakukan perbaikan, menutupi aib dan kekurangan. Nah, sama seperti tadi. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya ketika kita menasihati, kita inginkan dari nasihat kita itu memberikan perbaikan kepada yang dinasihati. Jadi kalau ada mau menasihati tapi maksudnya ingin menjatuhkan, nah itu bukan nasihat itu. Orang menasihati itu maunya melakukan perbaikan, islah. Sebagaimana orang mau menjahit, jahit pakaiannya supaya baik, bagus lagi pakaiannya. Kan seperti itu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi nasihat maknanya seperti itu. Orang yang menasihati mesti menghadirkan dalam dirinya perkara-perkara tadi. Perkara-perkara tadi dia hadirkan. Sama para muballighin, para asatidz, ustaz, na'am, para ulama, ya, orang-orang yang menyampaikan agama Allah, dia mesti meniatkan hal yang demikian, menyeru kepada agama Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada agama Allah. Jadi menyeru kepada Allah, bukan menyeru kepada golongannya, kepada sektenya, kepada partainya, kepada alirannya, kepada pimpinannya, bukan, tapi kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah nasihat yang tulus, inilah nasihat yang diinginkan di dalam agama. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi mengulang ad-dinun nasihah sebanyak 3 kali. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kadang yang namanya nasihat itu butuh diulang-ulang. Ya kan, Pak? Yang namanya nasihat itu kadang butuh diulang-ulang. Makanya Nabi mengulang sampai 3 kali. Kenapa butuh diulang? Ya karena manusia ini sering lupanya. Sudah diingatkan, dinasihati, besok lupa lagi itu. Dinasihati ini hari, ya, malamnya lupa lagi itu. Makanya kita butuh diulang-ulang. Makanya jangan bosan dengan yang namanya nasihat. Makanya kalau ada orang menasihati, kita terima nasihatnya. Selama itu membangun, selama itu kebaikan, selama itu memperbaiki diri kita, terima nasihatnya. Ada juga orang itu kalau dinasihati, oh ini menyinggung saya ini, berburuk sangka duluan. Ketika dinasihati, ini kayaknya mencela saya ini, saya tersinggung perasaan saya. Nah, ini udah bagus yang seperti ini, Pak. Kalau kita dinasehati, terima itu nasihat. Jangan berburuk sangka, ya. Jangan berpikiran macam-macam. Orang menasehati itu ingin melakukan perbaikan. Jangan langsung berkata, ente jangan ikut campur urusan aneh. Jangan. Nah, ini tidak mau menerima nasihat. Nah, kalau orang dinasehati itu dia terima nasihat, alhamdulillah. Harusnya bersyukur, bersyukur ada orang peduli sama saya, mau menasehati saya. Siapa lagi yang mau menasehati kita, ya kan? Kecuali saudara-saudara kita yang peduli sama kita. Ya, nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nasihat tersebut diperuntukkan kepada Allah, kitab, Rasul, ya, kemudian imam kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Apa maknanya? Ini yang insyaallah ta'ala kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat kajian kita pada subuh hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita dengarkan, apa yang kita kaji, apa yang kita simak, apa yang kita ilmui pada subuh hari ini bermanfaat untuk diri kita di dunia dan terlebih lagi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.